Kita ke informasi berikutnya, saudara. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat nekat membunuh mertuanya sendiri yang tinggal di Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Pelaku telah ditangkap di kediamannya yang tidak jauh dari kediaman korban. Kejadian itu bermula saat pelaku mendatangi rumah mertuanya untuk mencari istrinya. Sebelum peristiwa itu, pelaku sempat cekcok dengan mertuanya hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Diduga aksi yang dilakukan pelaku karena korban menghalangi hubungan pelaku dengan sang istri yang merupakan anak korban. Atas kejadian itu, pelaku ditahan di Polres Banjar. Kalau yang saya dengar ya betul bahwa memang dari satu sisi mungkin keamanan dan kenyamanan warga kami. Kami juga berharap mungkin kemarin dengan ada langkah-langkah untuk permohonan terkait dengan warga asing ini ya untuk dideportasi atau disekap, karena memang ada ketidaknyamanan warga kami terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah apa istilahnya terjadi, dan memang juga ini walaupun memang di internal.